Ya, Bang. Oke, Bang, mungkin hari ini bagaimana, Bang? Ya, hari ini ada pemeriksaan tambahan terhadap klien kami dan juga ada beberapa bukti yang sudah kita sampaikan. Tadi juga kami mendapat informasi bahwa permulaan hari ini kita sudah mendapat surat tadi bahwa kasusnya yang kemarin dalam proses penyelidikan hari ini sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan nanti saksi-saksi yang pernah kita hadirkan dalam proses pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan, dan juga berikut bukti-bukti asli yang dari pada saat penyelidikan itu kita masih memberikan kopi dan ataupun masih bentuknya capturean. Nanti untuk berikutnya dalam proses penyidikan kita akan siapkan yang aslinya. Tadi sudah disampaikan juga ke Rafuji, nanti setelah beliau pulang dari ada pekerjaan di luar kota akan kita lengkapi untuk bukti-bukti dan juga saksi-saksi yang diminta untuk keterangan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Tanda tangan berita acara pemeriksaan. Kalau kemarin kan masih dalam proses penyelidikan, jadi sekarang kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Berarti boleh kita tersangka? Belum. Maksudnya kan semua saksinya dalam proses penyelidikan kemarin yang kita hadirkan, juga bukti-bukti yang kemarin mungkin bentuknya belum asli. Pada saat proses penyidikan ini, semua nanti saksi-saksi akan diperiksa lagi ulang. Dan juga buktinya yang asli harus dilengkapi dalam bentuk sesuai dengan asli dan kopinya yang sebelumnya. Sampai sekarang sampai trauma dikit ya, kayak susah percaya sama orang gitu. Bukan sekedar ke manager aja sih, ke semua orang jadi sangat trust issue, jadi susah percaya. Karena menurut aku sudah mempekerjakan dia dengan baik, memperlakukan dia dengan baik, tapi itu dia, perlakuan dia nggak sesuai dengan apa yang aku kasih ke dia gitu loh. Jadi ada memberikan rasa trauma, jadi trust issue ke banyak orang. Ada mungkin kalau masih bisa tempat 24 itu masih berapa itu? Damai atau seperti apa? Gak sih. Kalau aku yang hubungin dulu. Jadi mungkin semakin tegas sih untuk karyawan atau siapa gitu. Dari dulu aku tegas. Cuman ya kalau misalnya lagi gak kerja ya aku santai, bisa ngobrol, bisa cerita, bisa ngobrol. Cuman kalau lagi kerja ya dari awal pertama kali kita buat laporan kita udah menyerahkan ke pihak kepolisian. Ini kan sudah juga pernah ada komunikasi untuk ketemu, tapi sampai terakhir kita bikin laporan belum sempat ketemu, belum ada penyelesaian. Karena kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian. Jadi kan prosesnya berjalan, kita tinggal ngikutin proses hukum aja yang sudah kita laporkan. Tapi udah diperiksa juga gak sih, Kak? Ex ini manajernya? Aku belum tahu untuk mengenai itu, bisa ditanyakan ke pihak penyidik karena itu bukan kewenangan kami untuk menyampaikan. Tapi yang pasti laporan kita sekarang sudah naik ke tahap penyidikan. Jadi untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke pihak. Ada mengganggu pekerjaan nggak sih menteri dengan ada di kantor? Berapa mengganggu pekerjaan? Cukup mengganggu pekerjaan sih Kak, apalagi kan nama aku juga nggak bagus di mata agensi, klien, brand, karena kesalahan yang bahkan aku tuh nggak tahu pembayaran kita kemana, siapa yang balas selama aku nggak tahu gitu loh. Aku nggak punya kontak langsung sama klien, tapi kliennya ngira aku sibuk banget lah gitu loh. Nggak enak aja sih nama aku jadi jelek kemana-mana, tapi yang buat orang lain. Cukup gitu ya, maksudnya sampai kamu kan dia suka menjelaskan itu sebulan. Bahas yang mana ya? Apa? Yang kita kan di sosial media juga kan ada kayak di waktu itu kan kayak cerita sama
nanti kita fokusnya ke laporan ini dulu. Bila mana nantinya ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin dilakukan sama orang yang lain, nanti kita akan ya, tapi kita sekarang fokus lagi untuk masalah laporan yang sudah dilaporkan dari untuk yang lainnya nanti kita lihat. Kalau misalnya ada pelanggaran hukum dan memang ada unsurnya, ya nanti kita akan diskusi lagi. Tadi katanya trauma nih, dan banyak bukan trauma, dan kamu mungkin semangat untuk aktivitas tadi itu seperti yang sekarang gak mudah. Oh, right. Aku juga gak tahu sih ya kak, sebenarnya kalau misalnya diinget-inget lagi masih sakit ya rasanya digituin sama orang yang menurut aku paling dekat. Cuman aku cerita dulu, menurut aku kita dekat banget ya. Sampai sekarang masih rasa trauma sih, jadi aku belum ada rasa kayak tenang gitu, belum ada. Kalau diinget-inget masih sakit. Makanya aku sekarang menyibukkan diri dari dengan cara kerja, jalan-jalan, main sama teman, biar lupa aja gitu loh. Lumayan, makanya sekarang aku paling males di rumah sendiri. Makanya aku sering keluar, karena kalau diinget-inget sakit sendiri. Jadi, tapi ada kontrak yang sempat batal nggak dari sebelumnya itu, banyak, dari kasus ini? Banyak kontrak terjadi. Jadi setelah dia udah nggak kerja sama aku, banyak, maksudnya akses dari brand klien ke aku tuh lebih gampang, karena nggak dihalang-halangi lagi kan. Di situ aku kan ngobrol, di situ klien ngejelasin lah kalau misalnya sebenarnya dia udah hubungin aku dari tahun lalu, cuman nggak pernah dibales atau nggak kayak tiba-tiba kontraknya ditolak. Aku kan rezeki sebenarnya nggak boleh ditolak gak sih gitu. Bahkan aku tuh nggak tahu ada tawaran itu. Dari kena sanksi atau itu on prestasi atau apa seperti itu dari klien? On prestasi. Karena ada kontrak yang dibatalkan mungkin karena ketidaktahuan kamu? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi paling cuma ada kontrak tapi belum sampai ke tanda tangan, belum sampai ke tangan aku, aku belum tanda tangan. Aku pun nggak tahu pekerjaan itu apa gitu loh. Artinya tidak ada, artinya tidak meninggalkan masalah ya di belakang ini ya? Kita masih cek aja sih. Bang, terkait penyebaran chat yang tadi, itu mungkin masuk di laporan yang lain ya bang? Atau bagaimana? Belum. Depannya. Tadi kita bilang belum bahas itu. Kita lagi fokus untuk laporan yang ini. Karena kan sudah naik penyidikan, kita juga harus menyiapkan bukti-bukti dan juga bukti-bukti yang asli dan juga keterangan beberapa saksi yang belum pernah diperiksa di sini. Lagi klien kami akan pergi keluar, jadi kita fokus ke sini. Tapi bila mana sampai sejauh ini masih juga ya situasinya dan masih kita mendapat informasi klien kami merasa dirugikan, pasti kami akan mengambil menempuh jalur hukum. Tapi kita lihat. Ini keberadaan dilacak nggak sih, mungkin sudah sempat dikejar belum? Itu nanti tanya penyidik, karena kita hanya hari ini menandatangani BAP dan juga menambah beberapa bukti dan bukti terang. Ada berapa bukti uangnya? Tahu ya. Nanti biar dia audit. Kenapa? Apa? Kenapa? Baru lagi nih pertanyaan. Iya. Kamu udah pernah bayarin belum? Tadi malam sudah. Oh, berarti tidak benar atau bagaimana berarti? Ya kalau dibayar sudah, cuman aku dia kan lagi masa probation. Maksud aku kalau misalnya sudah berhenti kerja, pamit dengan baik-baik gitu loh, bukan sekedar tiba-tiba besok sudah tidak ada, padahal besok aku ada kerjaan lagi kan, harus ada kameranya. Tiba-tiba pergi aja. Jadi aku cuma nunggu dia datang ke rumah sih, pamitan dengan baik, karena datang dengan baik, pergi dengan baik. Jadi gini ya, karena ini udah ditanyain, sebenarnya tadi kita gak mau membuka, kita juga udah konsultasi juga mengenai case ini. Saya menyampaikan di sini sebagai kuasa hukum Fuji secara terbuka, saya memberi peringatan, bila mana masih dalam jangka waktu hampir mungkin 3-4 hari ini masih ada berita-berita ataupun postingan-postingan yang mungkin merugikan klien kami, saya tadi sudah menyampaikan, sudah bicara juga sama Fuji sendiri, bila mana nanti dia merasa dirugikan, ya kita akan menempuh jalur hukum. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa
itu kan sebenarnya tidak boleh memposting seperti itu, apalagi itu kan percakapan. Bila mana memang ada nanti unsur pidananya, kita akan laporkan. Tapi untuk sementara kita fokus di pada sini, karena nanti kan dia dapat dari siapa chatnya, siapa yang nyuruh memposting, itu kan akan dicari nanti semuanya. Tapi Fuji tahu gak sih? Kalau misalnya gajinya kemarin ada gua belum mati, cuman itu sebenarnya sudah di handle sama manajer aku yang Vienna. Dia tuh udah catat sendiri sama Mas Abdulnya, manajer aku. Kalau misalnya mau alter ya datang aja ke rumah kami tadi, ya kayak gitu aja sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Berarti kucing membuka pintu ya berarti ya? Bukan membuka pintu sih, aku cuma pengen minta maaf kalau misalnya ada hal yang tidak mengenakan hati. Dengan perkataanku, perbuatanku, aku minta maaf. Berapa lama? 2 bulanan. Sebenarnya masalah ini gimana? Waduh, udah ya. Udah aja deh. Kita kan udah problem lain. Aku kan lagi bahas problem lain. Bang, seberapa optimis sih bang, uangnya akan bisa kembali lagi nih bang, sebagai kuasa hukum? Kita fokusnya dalam proses perkaranya dulu, jadi biar kita lengkapi buktinya dulu, kita lengkapi saksinya, nanti kan proses hukumnya dari pihak kepolisian yang menjalankan. Jadi kita nggak fokus kepada masalah uang atau tidak, tapi perbuatan yang dilakukan. Artinya nggak akan ambil hukum secara perdata bang? Kita fokus di pidana. Oh, Puji ini umur baru 21 tapi